atau kodok dicat warna-warni juga nggak ngebosenin ya. Hari ini kita akan membahas, ada yang nanya, "Bang, pengen usaha, tapi usaha apa ya yang nggak ngebosenin?" Baru tahu ya saya, ada yang nanya usaha, tapi yang nggak ngebosenin. Hey, sudah ngopi belum? Usaha itu cari uang. Mana ada orang bosen cari uang? Tapi ya, penting juga ini ya. Ini bukan masalah uang, tapi juga semangat hidup. Biar gak bosen, tekuni terus, dan tambah lagi usahanya. Usaha yang nggak ngebosenin itu, ya usaha yang menghasilkan profit lah. Banyak ya, tinggal pilih sesuai kemampuan dan kesukaannya di bidang apa. Kuliner juga nggak ngebosenin ya, bener gak? Apalagi kalau omsetnya gede. Atau kodok dicat warna-warni juga nggak ngebosenin ya. Jadi usaha yang nggak ngebosenin itu adalah usaha yang dijadikan hobi. Misalnya hobinya jalan-jalan sama makan, ya bikin vlog jalan-jalan dan makan-makan jadi YouTuber. Atau foto-foto makanan unggah di sosmed, Google kasih rating, jadi Google location guide. Bisa rekomendasi ke teman-temannya, atau jadi biro tour and travel, rekomendasikan tempat-tempat wisata ke teman-temanmu. Jadi usaha apapun kalau dijadikan hobi pasti gak ngebosenin. Jangan pantang menyerah, tetap semangat.